Semoga ibadah kita di pagi ini dicatat Allah sebagai amal soleh. Salam-salam semoga dilimpahkan pada Nabi Mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan siapapun yang selalu mengikuti. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis diterima dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Jadi hadis ini An Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih. Para ulama hadis telah menyatakan hadis ini Allah sahih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi, salah satu uksimu alaihina, salah satu uksimu alaihina, fahfaduhunna. Nabi bersabda, ada tiga hal, tiga perkara. Uksimu alaihinna, aku bersumpah atasnya. Fahfaduhunna, jagalah, perhatikan, kata Nabi, jaga. Yang pertama, Nabi bersabda, ini ada tiga ya. Kata Nabi, mana kosok, malu adzim, min sodakoh. Mana kosong malu adil insa dapat selamat. Mana kosong malu adil insa dapat, tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Itu yang pertama, tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Sekarang begini, kalau ibu punya uang 100 ribu, disedekahkan 50 ribu, tinggal berapa? 50, bertambah atau berkurang? Uang ibu bertambah atau berkurang? Berkurang, ya kan? Berkurang. Tapi kata Nabi tidak akan berkurang harta hamba dengan sedekah. Apakah Nabi salah atau tidak? Sekarang begini, di pembukuan, 50 ribu itu pemasukan atau pengeluaran? Pengeluaran, ya kan? Jadi malah berkurang itu kalau dalam tulisan bahwa harta dari 100 ribu saldo 50, karena kan diinfakkan 50 ribu. Tapi kenapa Nabi bersabda harta seorang hamba tidak berkurang dengan sedekah? Apakah Nabi keliru atau tidak? Begini penjelasannya. Atau ada ibu-ibu yang mau menjelaskan cuma maksud Nabi? Gimana kira-kira? Kuma ibu menolong di akhirat. Biasa, Kak Ibu mah. Pertama, begini, bahwa ketika kita infak atau sedekah ke orang miskin 50 ribu ya, disedekahkan ke fakir miskin yang tadinya
itu dikonsumsi sendiri kan 50 ribu paling bahasa 2 porsi atau 1 porsi itu ya ibunya. Coba sama ibu. Assalamualaikum. Bang ibu. Kalau ibu jajan uang 50 ribu paling 1 porsi buat ibu. Ya, bakso, es jeruk, kerupuk, bala-bala, cilok. Itu kan 1 porsi saya. Tapi ketika uang itu disedekahkan, mungkin ibu ngasih 50 ribu ke seorang lebar, kalimaan 10 ribu uang hase. Maka dengan demikian kebaikan harta ibu itu bertambah. Kebaikannya bertambah. Kata Nabi, harta seorang hamba tidak akan berkurang dengan sedekah. Bertambah apanya? Kebaikannya. Itu yang pertama, bertambah kebaikan. Itu kata para ulama. Atau dalam bahasa agama disebut barokah. Barokah atau berkah. Jadi harta kita tuh barokah. Barokah itu artinya di besek aya nasi, lauk, barokah itu ziyadatun fil khair, nambah kebaikan, itu disebut barokah. Jadi harta kita barokah itu bukan banyak harta lubak lubibu sanes, tapi kebaikan harta itu bertambah, karaos kebatur ya kan, manfaatnya tetap itu barokah gitu. Berkah orang lain menikmati merasakan. Ilmu kita barokah itu bukan pinter wungkul, tapi itu manfaat tuh barokah itu mah. Tapi ilmu kita tuh bermanfaat walaupun sedikit. Manfaat. Bang ibu gaduh resep masakan bagi jeung tatanggi ieu sarana. Mun ka abdi entong resepna, janten lah. Dia resep. Sakna wae. Nah, jadi berbagi ilmu itu barokah. Kemudian usia kita barokah itu bukan panjang usia, bukan. Tapi usia kita itu bermanfaat buat orang lain. Itu disebut barokah. Nambah kebaikan. Kata Nabi begini. Ta'amul wahid yakfi lil isnin yubarik fihillah. Makanan untuk satu orang, saporsi, cukup dua orang. Dan Allah memberikan barokah. Jadi makanan satu orang itu cukup berapa orang? Dua. Makanan dua orang cukup empat orang. Salah untuk makanan dua orang cukup empat orang dan Allah memberikan barokah. Yang udah mati balik opatannya aku satu sorangan yang ngawarin barokah. Nah itulah barokah. Jadi yang pertama harta kita bertambah ya tidak akan berkurang karena kebaikannya bertambah gitu. Kebaikannya bertambah itulah disebut barokah. Tadi barokah itu bukan banyak, bukan nambah fisiknya, tapi kebaikannya. Ilmu kita barokah ketika bermanfaat. Kan bangsa kita hancur ini bukan oleh orang bodoh ya kan? Tapi orang pinter ilmunya kebarokah. Kebarokah. Dan pinter itu sok 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 bicara di depan publik, oh memikat memukau. Faktanya mana? Malah semakin dia pinter, kerusakan yang dia lakukan semakin banyak. Ngebodoh paling maok sendal ya kan? Paling maok sepatu gitu. Saya sunjam aung kok jadi usahanya sekalian. Kan nanti tujuh kali ibu hilang di masjid ya. Ah ya tak, siapa tuh kemana ceramah ke ayah senar ke pahat dia. Dan untungnya di pintasan ku DKM. Jadi mau di dia hilang ya ke pahat aja pak. Mana senar maaf nih. So, tapi rasa kudu nyeker atunya ya. Ya barokah lah, jadi senar betul jadi wutuh gitu. Nah jadi barokah itu tadi kebaikan. Bangsa kita hancur bukan oleh orang bodoh, tapi berilmu kebarokah. Dan ingat, jemaah sekalian, ketika orang melakukan dosa, maksiat, bukan berarti dia tidak tahu itu dosa. Nah itu, tidak barokahnya ilmu itu. Orang berzina, mana itu zina itu haram, sugan itu halal, ayo nuk itu. Gaya, sadar zina itu haram, tapi dia berzina, ya kan? Sadar korupsi itu haram, tapi dia korupsi. Itulah ilmu yang tidak barokah. Gitu. Bahwa orang berbuat dosa, dia tahu itu dosa, tahu itu salah. Contoh, saya sering cerita di pengajian, kalau di Kota Bandung itu ada Perda K3 yang siapapun wali kotanya kurang berhasil, kurang kebersihan, ketertiban, keindahan, tidak boleh merokok sembarangan ya kan, menyeberang harus ke zebra cross dan lain sebagainya. T3
tidak boleh perwis mobil atau melawan arus itu di 7 titik PKL, walaupun sekarang lebih tertib. Iya, dongengnya di Dewi Sartika itu ada beca nyelonong, kan beca tidak boleh tuh badan nyelonong ngelawan arus, nyanak ibu-ibu, nyanak belanjaan mungkin di pasar baru atau di mana nyelonong. Tiba-tiba ada polisi Satpol PP. Ke polisi di stop, "Prit, mang kajian. Mang tahu aya kereta ketiga gitu." Terus imam, "Naon pak kereta ketiga teh? Api-api itu apa?" Padahal sudah disosialisasi. Ke polisi mang blok di turangkeun. "Oh, henteu pak, aduh punten." Terus kayak nama, "Mang tahu di depan ada perbadan desa?" Cek si imam, tuh ya. Ke polisi, "Aya nama kieu mang?" "Bisi teu percaya urang tingali di ditu teh aya beca di perbadan." Si imam beca teh pede, "Hayu sok tingali ku sareng tuh aya." Pas ditingali, teh aya beca di strip. Cek polisi, "Mang, iya hartina beca teu meunang asup." "Kumaha cek tukang beca?" "Ari si bapak belet, iya mah beca kosong di strip." "Kan beca ayah ibu-ibu, ayah belanjaan, minum." "Ah, beca oke." Okay. Polisi, "Ah, iya mah liur, ngobrolnya mungkin mah." Esek gue, saya masih hampura, ngantong sekali-kali deh. Jadi, tong sekalaman, deal tong sekali-kali. "Eh, isukna, datang deh." Desa, nyelonong deh. Merenda ibu-ibu, terus langganannya, eta deh, di pasar baru, segala. Ditanya tak ke polisi, "Ari emang, terang, ayah kena ketiga." "Tentu lah, udah pateran kan kemarin kumah pagi terangkan." "Mang terang ayah perbadan beca." "Apa?" "Nah, mambut malangnya, kumah cek tukang beca." "Mana itu tak ayah bapak?" Gitu. "Sugan itu ayah bapak." Kan gitu ya. "Sugan itu ayah bapak tuh kumah." Ya, jadi orang tuh sebetulnya tahu itu dosa, itu salah. Tapi dengan pengetahuannya justru dia melanggar. Begitu. Nah, maka itulah tebarokah gitu. Tadi orang korupsi, "Oh, udah paling ter mereka tuh." Cuman iman, ini bedanya gitu. Itu iman. Terbarokah iman. Makanya ya milih pemimpin kan orang kalau yang kudu pintar ngukulnya. So dikun amin nu jujur nu amanah ya kan. Agamanya baik gitu. Kalau orang sekedar pintar mah ada Firaun ya pintar bae. Ya, Abu Jahal juga pintar. Gitu. Firaun sampai sekarang itu piramidanya tidak hancur. Bahkan orang terdahulu sampai sekarang bangunannya belum hancur. Kokoh, kuat. Ayo nama tuh ngebangun sekolah yang dipakai ke seluruh grup. Rumah sakit belum terkini hancur. Ada kan di Garut tuh. Yang dipakai ke hancur. Oh, Firaun lebih pintar dari orang sekarang. Nah, kembali. Bapak-Ibu sekalian, kata Nabi, "Mana kosoma lu abdi min sodakoh." Harta seorang hamba tidak akan berkurang dengan sodakoh. Artinya, kebaikannya bertambah atau disebut barokah. Itu yang pertama. Kedua begini. Ketika seseorang sedekah. Satu lumayan, sekedik, punten. Ya kan sedekah berbagi tuh. Maka ketika kita berbagi dan diterima oleh orang miskin, mohon maaf ya orang miskin. Tidak mustahil di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya kan? "Ya Allah, sing dikentosan hartana. Ya Allah, sing diberkahan rezekina. Ya Allah, sing diganti ku, sing digentosan ku." Ya kan, mereka berdoa gitu ke Allah agar rezeki kita itu diganti oleh Allah. Mungkin tidak di antara doa mereka ada yang dikabul oleh Allah. Mungkin ya kan, dikabul ke Allah teh. Maka dengan sebab doa mereka rezeki kita bertambah. Margi Allah ngaijabah doa mereka orang yang miskin, ta doa kepada Allah agar rezeki kita diganti. Gitu. Maka ibu sekalian, mungkin benar kata Nabi, harta seorang hamba tidak akan berkurang dengan sedekah sebab doa orang miskin sehingga rezeki kita bertambah. Tetapi boleh tidak kalau kita sedekah mangka dia, ya hatur lumayan 10.000, doakan abdinya sing digentosan ku Allah, kenging teh gitu. Teh ikhlas eta mah. Ikhlas. Amri eta. Ya, tamaka ketika kita memberi itu jangan minta apa-apa, termasuk minta doa. Kata Imam Ibnu Saimin, teh ikhlas eta teh. Iya. Harusnya kenesna ngadoa sa karepna sing mah. Sebab doa yang tulus dia itulah yang dikabul ku Allah. Karena kalau dipinta oleh kita mungkin saja dia juga berdoa tulus. Dah yang diberi deh, oh mohon set atuh sing ditampi ku Allah, sing dikabul ku Allah, sing ditampikan, dah yang diberi deh. Ya kan? Begitu. Nah maka ketika kita memberi itu, jangan berharap apa-apa. Apalagi disebut-sebut, gitu kan ti abdi eta teh.
Nah, maka ada dua yang membatalkan sedekah dalam Al-Qur'an, apa? Lantun filu sedekahtikum bil manni wal azab. Ya, menyebut-nyebut sedekah dan menyinggung, menyakiti gitu. Kalau memberi jangan menyakiti, kalau memberi jangan menyinggung. Semangat, Ibu. Bahkan jamaah sekalian, kalau kita tidak mau memberi, berurang alim masihan itu enggak mau memberi, kata Allah, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, yang santun, sopan, lebih baik daripada sedekah yang menyakiti. Aduh, hapunten, abdi teh nuju. Aduh, nuju teh aya nuju kosong. Atau mudah-mudahan ku Allah sing di mana we jalan namanya sing aya teh nu sanes, doakeun ku urang. Ulah kieu, ya pagawean teh menta urang teu aya gitu. Dan itu kan orang tersinggung ya kan? Gitu. Maka lebih baik ucapan yang sopan daripada memberi tapi menyakiti. Gitu. Makanya ciri ahli surga itu ketika memberi makan, memberi sesuatu, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak ingin dibalas dan tidak ingin diberi terima kasih. Lah kieu ibu teh masihan, simbang teh henteu ngaduhunkeun ka ibu. Ibu teh kumulutus. Heh, ya mah dasar jelema, dibere teu nuhun-nuhun asan urang. Sugan nuhun gitu, pahar ya we. Tah eta teh teu ikhlas kata para. Kenapa? Nah, kita mah tidak ingin diucapkan terima kasih. Atau hoyong dibales deui. Bageulah ku urang dikirim lebaran. Sik atunya. Teu pernah manehna mah ka urang mere aya mah teu kan gitu ya. Jadi hitung-hitungan gitu. Nah, itu tidak ikhlas. Nah, makanya kalau kita memberi udah aja gitu, lepaskan. Nah, maka jamaah sekalian, kembali tadi. Ketika kita memberi kepada mereka, tidak mustahil doa mereka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rezeki kita bertambah gitu. Maka harta seorang hamba tidak berkurang dengan sedekah. Artinya doa bertambah karena doa orang miskin atau yang diberi sedekah gitu. Mereka memberi doa kepada kita, kepada Allah untuk kita agar rezeki kita bertambah. Kan tidak mustahil. Gitu. Yang ketiga, dalam hadis sahih, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya sahih. Gini, ada dua orang, dua bersaudara ya, dua orang bersaudara. Yang satu mencari ilmu, yang satu mencari ilmu dan bekerja. Orang yang mencari ilmu dan bekerja itu menyantuni adiknya, saudaranya yang tidak bekerja. Pada melana teh belajar gitu tak paus, tapi teu damel, tidak bekerja. Yang satu bekerja dan mencari ilmu. Tiba-tiba yang mencari ilmu dan bekerja ini curhat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saudara saya pekerjaannya mencari ilmu, tara digawe manehna mah. Kata Nabi, nafkahnya dari siapa? Dari saya. Jawaban Nabi, kira-kira menurut Ibu kumaha? Cek Ibu. Kira-kira gimana menurut kita? So, pendapat Ibu, ya pendapat Ibu kira-kira gimana? Kelan? Gak ikhlas. Keras ke mana? Nah, itu betul. Di samping harus ikhlas, kata Nabi begini, la'allaka turzaku bisababihi. Kata Nabi, la'allaka turzaku bisababihi. Mungkin selama ini kamu diberi rizki ku Allah karena kamu memberi nafkah pada dia dengan sebab dia. Jadi mungkin selama ini engkau diberi rizki ku Allah karena engkau memberi nafkah dia. Jadi kita diberi rizki karena kita menafkahi orang lain. Begitu. Nah, jadi kalau kita memberi nafkah, ada orang yang minta makan, kuduna teh urang teh atoh. Atoh, ada yang minta dan ngahaja mereka, saya orang tanya gitu. Ya, yang minta, alhamdulillah. Sebab mungkin saja dengan kita memberi siapapun yang membutuhkan, Allah memberi ganti pada kita, Allah memberi rezeki pada kita. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Tuh kan, luar biasa. Itulah ajaibnya sedekah. Nah, maka kalau kita memberi makan, kita memberi konsumsi orang, kita ngasih nafkah pada baik suami ke ibu, ibu ke suami kan, tau hitungan. Bapak teh nganggur selama itu, cisahana si kote eta teh. Nah, ulah gitu ibu, itu jadi sedekah gitu. Ya, itu jadi amal ibadah gitu.
dan tidak akan bertambah, tidak akan barokah. Harusnya bapak nganggur ke enggak ya, rumah tenang rumah bisa kena damel mama aja gaji ke tenang naon kok atau enggak mau sarung gaya ya artinya ikhlas lah gitu ya. Dan suami juga demikian, mama kisah lah itu kena sikmo kisah boleh dihitung gitu. Maka tidak mustahil jamaah sekalian dengan berimam, dengan bersedekah pada orang lain menjadi penyebab rezeki kita berkurang. La'alla katurzaku bismabati. Mungkin selama ini kamu diberi rezeki karena sebab kamu memberi nafkah pada dia. Maka kalau ada orang lain yang ikut numpang, ikut makan, saudara, mungkin kan kalau perantau tuh, ya kan, saya nih pemanya orang Garut gitu kan. Nanti ada saudara, ada tetangga yang ikut numpang, cek ibu nanti, kang iya nitip pun anak, salembur ya kan, tetanggi nitip, oh kan, atau kita harus bersebahagia. Terus bahagia, harus senang, kita kasih makan, kita kasih segala macam. Mungkin dengan sebab kita memberi mereka, rezeki kita bertambah. Ya kan? Gitu. Jangan dihitung, sok sebarah tahun, rezeki Allah subhanahu wa ta'ala mengatur. Begitu. Nah, maka kata Nabi, mana kosomalu abdi min sadaqoh. Tidak akan berkurang hamba, harta seorang hamba dengan sadaqoh. Itu yang ketiga, itu pengertiannya. Gitu ya. Nah, cuman suka begini. Yang keliru. Mohon maaf ya. Kecelik-kecelik ada bapak-bapak ke rumah saya. Dia nitip. Pak Budi, dari yayasan. Oh iya Pak, saya punya yayasan sosial. Oh ini, saya nitip infak ya, 200 ribu. Ternyata lama-lama ditelusuri, dia baca sebuah buku, kalau infak 200 ribu, nanti bakal datang 2 juta, 20 juta gitu. Gitu kan. Nah, jadi kesananya ada pemahaman yang keliru. Iya. Sehingga banyak orang yang kapok infak, kapok sedekah, Terbalik deh. Padahal kalau kita pahami secara utuh, bukan hanya barokah itu, bukan hanya nambah harta itu, tapi kebaikan dari harta kita bertambah, ya kan? Gitu, kebaikan. Dan tidak mustahil dengan doa mereka, rezeki kita bertambah. Mungkin di dunia, mungkin bertambah. Jika tidak, yang kedua, jelas di akhirat, tadi kata ibu, pahala. Pahala jelas, nanti kita bahas pahala. Nah sekarang yang keempat, contoh lain. Kenapa rezeki kita tidak berkurang dengan sedekah? Doa malaikat. Malaikat mendoakan. Jadi doa, karena ada doa, malaikat. Begini, dalam hadis sahih, jemaah sekalian, kalau kita sedekah di pagi hari, kan ada malaikat yang mendoakan. Kata malaikat apa? Allahumma a'ti munfiqo khalafa. Ya Allah, bila ganti orang yang infak di pagi ini, bila ganti dengan ganti yang banyak. Tuh kan, malaikat mendoakan orang yang infak di pagi hari dengan ganti. Mungkin tidak doa malaikat dikabulkan Allah. Mungkin malaikat makhluk Allah yang dekat, yang soleh, ya kan. Maka malaikat mungkin saja doanya dikabul oleh Allah dan rezeki kita bertambah. Begitu. Nah ini jamaah sekalian, bagus sekalian. 1, 2, 3 ini jelas rezeki kita bertambah dengan sedekah di dunia. Kumaha lamun di dunia tambahan wae urang teh. Kitunya. Yang kedua, poin yang kedua. Maka di yaumul kiamat, di akhirat. Di akhirat jelas ku Allah setiap rezeki kita yang kita keluarkan untuk infak sedekah hilang tidak? Tidak ya kan, bertumpuk. Bertambah. Bertumpuk, disimpan, dan berlipat ganda. Gitu, berlipat ganda. Sehingga rezeki kita dengan sedekah bertambah. Dan itulah sebetulnya rezeki apa yang kita infakkan, kata Nabi. Sabda Nabi, rezeki itu ada tiga. Ada tiga dalam hadis muslim. Pertama, apa yang kita makan. Yang kita makan kan sapiringannya. Walaupun di meja makan ngampar gitu, pabalatak, banyak. Coba yang kita makan semua, kita makan kan tidak? Sapiring, terus warung atas. Ya, sisanya buat anak istri, buat suami, buat tetangga, buat pembantu, kucing mungkin, siapa saja. Jadi yang kita makan itu sebenarnya sapiringan. Kok mau tersepuh mainnya, ningali sate, darah tinggi, sop buntut, kolesterol, ningali eta, gepuk, bosen, lihat. Ah, waluh, hai waluh, mengharinya. Kembali ke waluh, gitu. Ya, sedikit rezeki kita itu. Paling milik ya, kalau milik mungkin milik kita, tapi belum tentu jadi rezeki. Kalau milik betul, banyak kalau milik mungkin.
Tapi kalau dinikmati jadi rezeki belum tentu. Ada seorang bos punya rumah makan 11 cabang di Bandung, 11 cabang. Saya kalau kali-kali suka mampir ke rumah makan, oh itu segala ayam, nukar resep abdu ya, sate pahis gitu ya, sok buntut, oh nah iya, sadayana ayah resep. Ternyata nunggaduh nama ibu, tuang nate bonteng hiji di kulub di nafisin. Oh segala ayah panjawatnya, darah tinggi, kolesterol, ya, ginjal, oh segala. Tuang nate, gitu, kolesterol tinggi, jadi bonteng itu di kulub, hiji. Segala ayah, segala tekenging, benteng jemurang, segala kenging, segala te ayah. Sok, pilih mana? Pilih mana? Segala ayah, segala tekenging, segala kenging, segala te ayah. Ah, ya, sehat. Itu mah sehat aja, kan itu uang jengkepu kayaknya. Tersumput, sehat aja gitu ya. Nah, jadi tadi, banyak orang yang punya, memiliki, tapi tidak menjadi rezeki. Kumaha carana supados datang rezeki diinfakkan jadi rezeki insya Allah, sebab nanti di hari kiamat bakal kita ambil lagi, itu bakal kita pakai lagi. Ya itulah rezeki kan seher ibu-ibu kata dokter, oh ibu rewa kada seher mapah, kada banyak jalan gitu ya, gak boleh banyak duduk, gak boleh banyak. Akhirnya apa, kalau ke pasar mobilnya sama supir, ibu mana naik, mana ibu bapak tipayun, ibu mana jalan kaki lempang ke pasar, atau mobil mewahnya ku supir kosong terus itu balanja, lebet-lebetkan ibu mangga, mana ibu bapak tipayun, ibu mana jalan kaki, kita tungguna mobil mewahnya ku sadi nikmatin nunggu doang lah jalan, maaf lecek dokter seolah gitu ya, kita seher mapah gitu ya. Naik mobil ke luar kota, AC nanti istimu, kulitnya dikrok, tidak asin angin sebenernya lah jalan-jalan nikmati berat. Banyak orang yang punya tetapi tidak dinikmati. Bagaimana caranya agar yang kita miliki itu jadi rezeki? Infak, sodako. Maka sodako yang kita simpan, yang kita keluarkan, tidak akan berkurang. Sekarang begini, ada tidak riwayat orang yang zakat atau orang yang suka infak, yang suka sodako, jadi miskin? Ada riwayat gitu? Mungkin si bapak itu bangkrut, sodako wae atau ayah gitu. Ada riwayat ya kan? Bahkan suka ada begini, wah hebatnya bisnisnya itu, hebat sukses, wah tuh udah anjir mah sodakoh nah tuh udah hebat ya kan, gitu kan, sodakoh nah tuh udah anjir, tuh kan, gitu, infak nah tuh udah, nah maka barokah, barokah ternyata doa mereka gitu ya, dan sebagainya. Nah cuman tadi, tetap kita infak itu, jadi jangan, nanti jangan salah, jangan salah begini, motivasi kita infak, dan motivasi semua ibadah. Syarat infak, syarat ibadah sedekah agar diterima oleh Allah, syaratnya adalah ikhlasun niat. Ikhlasun niat. Jadi jangan begini. Kita infak dan ngarah balik deui 2 juta 200 ribu. Nah, itu salah. Salah gitu. Infak, infak saja lupakan. Biarkan Allah yang mengatur semuanya. Uih deui di dunia alhamdulillah. Henteu, di akhirat mah pasti gitu. Kalaupun tidak kembali di dunia, di akhirat itu pasti kembali kepada kita. Jika syaratnya terpenuhi itu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu? Nah, jadi kata Nabi, benar, mana qasoma lu'abdin min sodakoh. Harta seorang hamba tidak akan berkurang dengan sodakoh. Tidak akan berkurang. Jadi penjelasannya, bertambah kebaikannya atau barokah. Yang kedua, bertambah karena doa orang miskin atau orang yang diberi infak oleh kita. Yang ketiga, doa dari para malaikat. Dan yang poin yang kedua, satu B, ini A, ini B, jelas bertambah harta kita di hari kiamat. Kan banyak ayat, ya kan? Banyak dalil, banyak ayat, banyak hadis. Kalau Allah akan melipat gandakan orang yang berinfak 700 kali lipat, berlipat ganda, dan lain sebagainya. Ya kan sebenarnya? Gitu. Nah, maka tidak ragu kalau kita sedekah, harta kita bertambah. Paling tidak barokah. Itu barokah. Kebaikannya bertambah. Baik, Nabi ada 3 poin yang Nabi sampaikan. Pertama, mana qasama lu'addi min sadaqah. Kedua, kata Nabi, wa ma zalama. Abdun atau zulima abdun mazlama. Fasabaru 'alaiha. Illa rafa'allahu biha izzan
Wa ma zulima 'abdun mazlama fa sabara 'alaiha. Fa sabara 'alaiha illa rafa'allahu biha 'izzah. Tidaklah seseorang dizulimi, dianiaya dengan satu kezuliman, fasabaru alaiha kemudian dia sabar, illa rafa'allahu biha 'izzah, kecuali Allah mengangkat kemuliaan bagi dia. Gini maksudnya, jika seseorang dianiaya, dizolimi, dihina, difitnah, disakiti, disudutkan, kemudian dia sabar, maka sebetulnya orang itu dengan sabar, kok Allah diangkat derajatnya jadi mulia. Apakah Nabi tidak keliru? Bukankah kalau orang dihina, dianiaya, disiksa, dizolimi, kan jadi harga dirinya jadi turun, ya kan? Kan suka ada provokasi itu, bapak lawan atuh tong cicing wae urang teh, ya kan? Gitu. Tong cicing wae, lawan, tong dihina orang teh, sehingga si orang itu jadi kepancing gitu. Ya, orang kasa dihina itu kebatukan teh, orang teh saha gitu, sehingga dia ngelawan, proaktif, reaktif, dan dia tidak sabar. Jangan sekalian, sebetulnya kalau kita tidak reaktif, kemudian kita sabar, justru kita mulia, terhina itu. Contoh begini, begini contoh. Sebelumnya mohon maaf kalau contohnya kurang berkenan ya. Ada orang naik motor, kemudian dia nyerobot lampu merah, dicegat aku polisi. Saya lihat di YouTube, di media sosial, si orang yang dicegat polisi tadi melanggar, tapi ketika mau ditilang, tenarima ke polisi. Pak abis terusuh, wow nyorekan polisi. Bahkan ada di satu tayangan video, si orang yang itu teh nyakar polisi, nyakar nggak, wow nunggul polisi nggak. Ketika itu polisi sabar, sabar, dia diam, cicing, tengah lawan, bahkan ngasih penjelasan ke orang yang melanggar tadi. Kan itu ditonton oleh ribuan orang. Bagaimana tanggapan orang yang nonton? Apakah dia memuji orang yang nyakar polisi tadi atau memuji polisi? Ya kan jawabannya kita tahu. Tidak sukan kia anu nyakar polisi teh. Oh hebat eta mah si orang itu kurma ngalanggar, kurma ngagaplok polisi. Keren wanian jelema. Kurma ngalang. Ya kan gitu tidak ya kan? Justru dia itu dicaci oleh orang yang nonton. Eta mah jelema teboga pikiran. Kurma ngalanggar, kurma ngalawan, kurma nyabok polisi. Cik aduh temikir, dicorekan itu dimaki oleh netizen yang nonton. Tapi polisi yang sabar tadi malah dipuji ya kan? Tah, eta polisi nu benar ya sebenarnya. Tah eta polisi nu sabar, tah eta polisi anu soleh. Cik atuh siga nanti polisi mun kitu kabe bentuk. Jadi itu dipuji oleh banyak orang. Ternyata ketika dia sabar tidak melawan, kan dia mulia. Iya. Ya, beda dengan orang yang nah itu mah bangsa kita kadang-kadang salah lamun dicarek ngelawan. Tidak mau tidak menerima. Banyak pelanggar lalu lintas, kalau mau ditilang ngelawan. Gitu, padahal yang sepuluh salah. Salah masalah we tong lobang ngelawan gitu ya. Salah-salah tampil we gitu. Masalah ditilang kumangke gitu. Nanti gampang bisa diurus. Kalau salah ya salah aja. Nah bangsa kita kadang-kadang udah tahu salah, ngelanggar gitu ya, ngelawan. Itu yang disesatkan tuh. Kalau salah ya salah aja. Walaupun ya kadang-kadang di situ banyak transaksi atau sampai tetangga sama aduh tawar segala jeung aparat. Pak punten, eta lampu merah. Sabaraha Pak? Sareng tetangga teh. 50.000 we. Aduh Pak mau aya 25 atau berapa? 25 we nya. Wah, tugasnya 30 lah, 30. Oh, 25. Oh, turun lah jadi 25. Nah, soalnya 50 dah. Angsuran, Pak, angsuran. Cek si teman saya. Cek pejabat petugas yang aduh, Pak, cek ngararisan itu kemana. Ini cadang. Besok ketemu lagi di situ. Iya, angsuran luka maris. Nah, itu kadang-kadang saya suka di situ. Itu benar orang bohong asli kata dia tetangga dan itu Pak RW di kompleks saya. Dia tidak mungkin dia berbohong. Jadi betul katanya begitu. Ya lah itu mah oknum lah ya gitu. Cuman saya tadi mencermati satu contoh di sini. Bagaimana ketika orang ya dizolimi, kemudian dia sabar, kemudian dia tidak melawan. Bukan malah hina, bukan dia jadi rendah, tidak ya kan? Justru derajatnya jadi mulia, jadi tinggi. Baik di mata manusia atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka benar kata Nabi, tidak jadi hina.
Tidaklah seseorang dizalimi, kemudian dia sabar, maka Allah mengangkat derajat dia dengan kesabarannya. Contoh lain, jelas ingat contohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasul dituduh gila, ya kan? Rasul dituduh penyihir. Bahkan yang paling santer itu Sahilun Kazab. Rasul itu penyihir. Kenapa orang kafir Quraisy lebih seresep menuduh Nabi penyihir? Sebab kalau diisukan gila, dan orang gila tidak begitu. Ya kan, baik penampilannya, ucapannya gitu. Dituduh bohong, dan memang benar, Rasul itu jujur, tidak pernah berbohong. Maka tuduhan yang paling tepat menurut mereka, tosnya tukang sihir, gitu kan. Apakah Nabi tersinggung dituduh penyihir? Tidak, ya kan, sama sekali tidak. Apakah Nabi marah dituduh gila atau pembohong? Tidak, ya kan. Apakah Nabi hina dengan tuduhan demikian? Kan tidak. Justru dengan sabar, dengan tawakal, diam Nabi, kemudian Nabi saleh seperti itu luar biasa. Banyak orang yang tertarik masuk Islam, ya kan? Di termasuk orang yang tertarik masuk Islam. Nah sekarang itu banyak orang yang, jadi kalau dulu jemaah sekalian, orang masuk Islam karena melihat akhlak Nabi. Oh Muhammad itu terpuji begini, kabita hoyong lebat Islam, hoyong siga Nabi gitu, pengen seperti Nabi. Sekarang mah jarang orang yang masuk Islam melihat akhlak kita kaum muslimin. Mereka masuk Islam karena melihat ajaran Islam begitu sempurna, itu saja. Tapi kalau melihat akhlak Islam, belum. Kayaknya belum, kita masih belum menarik minat orang masuk Islam. Ini jadi koreksi buat saya dan semua, agar kita lebih meningkatkan akhlakul karimah, gitu ya. Pesantren masih inilah, dibandingkan dengan sekolah non-muslim, ini masih kalah. Masih kalah. Anak saya kemarin pesantren cuma 10 hari, gak budu. Kalau saya dulu ya, ya saya dulu begitu. Sekarang sudah tidak relevan. Tidak. Kalau dulu 30 tahun ke belakang saya masih santri duduk, lapor ke orang tua, lulus mana jadi santri ke sana. Kalau sekarang begitu-gitu, anak kita kabur. Jadi itu sekolah tidak serius. Ya harusnya kan dikoreksi tuh. Bagaimana agar ulah kita teing lah, ulah primitif teing gitu ya. Santri harus berbenah. Gitu. Harus menyesuaikan dengan situasi. Anak-anak sekarang kan, dulu sampai dulu waktu saya masih santri, ada orang tua yang ke bendahara, teman saya bendaharanya Ustaz Iwing. Ustaz Iwing katanya, alhamdulillah pun anak tidak resep asin, ku abdi uang asrama dibayar setahunan. Dibayar setahun ke depan, karena ibunya regis bangga bahagia, budaknya jadi makan asin. Di asrama kan asin orang tanya gitu. Coba ayo budaknya beber asin, ngalih masa tidak? Gitu. Ya sesuaikan atulah baru nanya nomor budak naga, kalau nanya gitu nggak mau ya tuh baru udah resep. Nah ini saya kira jadi hal yang harus diperhatikan. Ulah besar ke 30 tahun ke belakang zaman saya masih santri, beda situasinya tuh. Dan saya berkunjung ke pesantrennya, ternyata can berubah gitu. Can berubah. Dulu saya 30 sampai sekarang teh gitu kene. Mau dapur nah menu masakan anak, gitu. Beda baru udah kayaknya. Nah, jadi kan lihat pesantren, orang non-muslim, mana ada yang tertarik? Ada tidak orang non-muslim memasukkan anaknya ke pesantren? Ada tidak? Tidak, ya kan? Pertanyaan kedua, adakah orang muslim memasukkan anaknya ke sekolah non-muslim? Banyak. Nah, itu catatan buat kita, kaum muslimin. Mari kita berpikir bersama, dok. Oh, aku doa ajungan riwah mengurus umat, mengurus santri, karunia. Coba kita berpikir, kumat caranya biar kita punya lembaga yang... Ya, gitulah. Itu gitu-gitu ting, gitu ya. Yang bisa dipercaya oleh siapapun dan nyaman orang belajar dan happy, gitu, menikmati dan berhasil. Gitu. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nyaman sekalian, dituduh gila, gitu ya, Nabi dihina, Nabi di bahkan disiksa, dizalimi. Waktu ke Thaif kan kita tahu ya, waktu ke Thaif ya. Muhammad, jika engkau ke Thaif, semua orang Thaif pasti mau belajar kepada engkau. Oh, Nabi itu kan semangat tuh. Wah, Nabi sendiri ke Thaif. Pasti pada Thaif kan kita tahu apa yang terjadi. Dipalenokan ya kan, dilempari. Dikejar, dituduh gila, disurahkan gitu. Bagaimana Nabi tidak sakit hati? Sok lamun itu kena kaunan kumaha. Ya, kayak Nabi berlumuran darah, Nabi lari, Nabi ngumpet di kebun, ada malaikat, ya Rasulullah menyerupai laki-laki, izinkan, hancurkan oleh saya gampang. Kata Nabi, ulah, sehingga lalu orang kumaha. Aduh, bawa orang nyeri hati lagi, sakitnya tuh di mana? Bawa orang sok, babet, kusara, sing hancur, tajelumat, ya. Benar orang lagi itunya, tapi Nabi kan, ulah,
Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, mereka belum tahu. Itu kan akhlak, ya kan? Akhlak. Nah, banyak dengan akhlak Nabi termasuk Islam. Nah, kembali tadi ketika Nabi diusir, dihina, dizalimi, apakah Nabi hina? Tidak. Justru sejarah mencatat Muhammad nomor satu di dunia, manusia termulia dan yang disepakati oleh semua orang. Pemberi inspirasi, paling sabar, paling soleh, paling kuat, paling berhasil. Nomor satu tokoh di dunia siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan eta yang nulis itu teh orang kafir. Orang Muslim udah sepakat gitu ya. Itu orang kafir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jamaah sekalian, benar kata Nabi, tidaklah seorang dizalimi kemudian dia sabar, maka Allah akan mengangkat derajat dia. Jadi bukan hina, bukan. Bukan hina, terendah. Makanya ibu kalau ya sabar ya, ya. Kalau jadi kadang-kadang kita, bapak lawan atau kira ke orang teh, begitu. Tekedah, tekedah pasnya. Sabar, sabar, udah ke sarwana gitu. Sarwana. Tapi kalau kita ngelawan ya sarwana. Yeah. Ya, sarwa kalau dia gila ya sarwana gila menurut orang tuh ya. Gitu. Sarwana, tapi kan orang mah normal. Sehingga dia di rumah sakit jiwa ada orang gila lagi mancing menuju musim di Nacikara kan kalau habis hujan tuh suka ayah saya ngeselaknya ayah logak itu logak ayah sayaan ada orang gila teh mancing ini yang musim pas gitu dokter ngaliwat kata dokter oh lagi mancing ya gimana ikannya dapat nggak cek dokter teh cek lo gelo ada dokter kia bilang tuh musim di tengah laut mikir sekarang kia dong siapa yang bilang gila ke dokter orang gila ya. Sarwana gitu ya tamah harusnya dokter teh nah karena ya mungkin lo tuh antar gede lah maklum ya kalau ditanya segala kayak ini lo mau kemana lo cek dokter kayak dokter kia kita beri lo kia mana kan dokter lo bilang kia kan dokter lo sehat nah maka jika ada hal yang tidak beres lo sarwana orang mah antar gede gitu ya sabar saja udah. Nah itu sebenarnya teori gampang, tapi dalam prakteknya kita harus berusaha, harus berusaha. Teorinya begitu, prakteknya tetap harus berusaha seperti itu. Jadi kalau kita mau ingat ya, oh kita mah dan normal, sabar, udahlah gitu ya, sabar, nahan diri. Kadang-kadang ya, wah tuh Pak Ustadz Abdi tidak dihina, udah nggak apa-apa tuh saruannya. Biar kita mulia, biar kita tidak hina gitu. Karena dengan sabar ya kita mulia, kan begitu kata Nabi. Itu yang kedua ya, yang terakhir kata Nabi SAW ada tiga. Ini boleh dihapus ya. Abdun Baba Mas'alah illa fatahallahu alaihi baba fakrin wama fataha abdun baba mas'alah illa fatahallahu alaihi baba fakrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, maka Allah akan membuka kepada dia pintu kefakiran. Kata kefakiran pada dia. Begini, bukankah kalau kita minta, kan jadi banyak harta, ya kan? Tidak usah bekerja, jadi kaya, gitu gampang, mudah. Kan itu namprak. Kenapa Nabi mengatakan malah fakir? Gitu. Apakah Nabi salah? Tentu tidak. Ya kan? Di jemaah sekalian, kata Nabi, kalau orang membuka pintu minta-minta, maka Allah akan membuka pintu kefakiran. Begini penjelasannya. Kalau orang keenakan minta, keenakan minta ya kan, kebiasaan minta gitu. Kan manawi ayat, ah kawargi, kumaha tuh, ya abdi, tulungan lah. Manawi ayat, cik atulah, gitu ya. Maka lama-lama, mungkin saja orang yang biasa memberi bosan. Ya kan, harus kan? Bosan, pegawai teh mentawai. Kan bosan, gitu. Sehingga tidak mungkin dia memberi seterusnya. Itu yang pertama, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, ketika dia minta-minta, maka bagi dia tidak punya daya juang, ya kan? Oh, semangat bekerja gitu, tidak akan ada tidak punya daya juang bekerja.
Kedua, sangat mungkin dia tidak punya kapasitas atau kemampuan untuk bekerja karena dia sudah punya, sudah keenakan meminta dan sudah terbiasa dikasih oleh orang lain. Gitu. Maka kalau orang sudah biasa diberi, terus biasa disantuni, tidak bisa bekerja, kali itu nah yang kedua, malas. Sehingga kata Nabi, pasti Allah akan membuka pintu kefakiran, miskin satu saat mah. Ripuh. Ya, anak tidak mau bekerja, disantuni terus sama orang tua. Kalau orang tuanya masih hidup mungkin. Kalau orang tua sudah meninggal, ya, kefakiran. Maka jamaah sekalian dalam Islam, minta-minta sengaja dan jadi profesi dicela. Itu dilaknat oleh Allah. Jadi minta-minta, berharap kepada orang dan tidak mau bekerja dalam Islam itu hal yang sangat tercela. Gitu. Makanya Nabi melaknat dalam hadis bahwa orang yang minta-minta di hari kiamat dia tidak akan datang kecuali wajahnya terayak kulitan. Saking aibnya dia, saking hinanya dia karena dia terbiasa minta-minta. Kecuali kata Nabi fi amrin la budda minhu, dalam hal yang semestinya harus minta. Hal yang semestinya harus minta. Contoh pemanya. Kalau suami bergelimangan harta, suami cukup, suami kan kewajiban suami memberi nafkah kayak ini. Ya kan? Boleh ibu minta nafkah ke suami? Pada tempatnya, boleh. Gitu, pada tempatnya itu boleh minta. Kang atau piraku, ai akan tua mamah henteu. Ya kan mungkin. Mungkin ya kan? Tua mamah ai istri, ai suami lain tua istri segede kieu gitu ya. Nah, maka boleh. Atau kalau tak cuma kecuali begini, kecuali begini. Kalau suami janji, nah ini. Kalau suami janji, maka wanita yang solehah, kata Nabi abarrothu, itu harus membebaskannya. Kan ibu suami mah resepna janji. Iya, mama. Kayak lamun bapak boga milih. Catat Honda Jazz anyar. Catat kulkas anyar. Catat kursi anyar. Catat perhiasan mama rejeung. Pas boga milih teh ku ibu ditagih, bapak, bapak harus boga milih. Cek bapak dulu kapungkur, mun bapak boga milik Honda Jazz anyar, perhiasan anyar. Cek suami kumaha? Mama, pan cek bapak ge catet. Catet mama kan gitu. Catet gitu teh. Ah, ibu teh kuduna harusnya, bapak nuhun, alhamdulillah. Ku emut nage mamah manggis dina. Nuhun teu nanaon, keun bapak sing barokah. Tak itu kedah nanti, ulah kieu dasar si kedewa dulu dasar. Istri anu saleh mah jika suami janji dibebaskeun. Kun sakitu. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau mau pengen mama, kok mau pengen mama geus tinggal. Tah eta. Kulah yeuh mah hayo bae. Dan kalau ibu ini mah resepnya dari saya sedikit. Kalau ibu mau minta ke suami, entong sok seueur basa-basi. Sindir sampir. Ka suami, bapak kasih kok. Bapak, mama teh butuh mobil. Kitu we, kasih. Bapak, mama teh butuh motor. Kitu ulah kieu. Kan aya kieu nya. Ya, kejadian kieu. Kita mah tidak pernah merayakan ulang tahun. Ini mah contoh. Di ulang tahun si istri teh lagi makan pagi, suami teh hilapeun, lupa. Kalau itu hari bahagia si istri. Cek si istri kieu. Bapak, di hari bahagia mama itu nya, mama tadi umi mimpi. Dina pandangan mama aya anu beulicak beurinom. Kincang kita main sarang kitu teh. Duka naon? Meureunan hoyong cincin kitu nya. Suami surti cek suami, mama mimpi mama engke sore bakal terbukti. Oh, eta mah istri berbunga-bunga. Santan suamina can sumping kerja terus ibang terus mama. Pas suami uih damang, ibu nyanak kado. Mama ieu mimpi mama anu wengi sok buka. Pasti buka buku stabil 1001 mimpi. Utang limor. Para sugante geus kabayangna bari sakieu. Tah ku sabab ka suami sok kitu sindir santir. Duka mama bapa teh mimpi tahu laki kituan. Bapa sigana mun jari mama ya cincinan pantas kitu we beres gitu. Sok atuh pangesankeun tah kitu ka sorge mah saklek kayak gitu ya. Masuk sudah sini sambil bang. Harus tenang. Nanti kesempatan dia mencari penonjol kata kurang keliling kayak mas. Iya. Kayak mau masuk singkung. Kayak cincin. Jadi kayak mau bunga duit. Insya Allah di pembeli. Beres sama dia. Kurang keliling. Iya. Iya. Jadi punggu gitu ke suami. Ngerti ya. Bapak kalau makan di luar tah gitu sok nampar sama amatnya. Oh, belum pulang di anu tah. Iya, iya. Jadi gitu. Bapak kalau di luar, oh, dia doang orang apa ke sama dari luar jadi. Laki mah gitu palingnya. Iya.
Nah, makanya kalau minta ke suami itu saklek gitu kan. Iya. Eh, teman ke suami boleh minta, tapi kalau minta-minta ke orang, minta-minta jadi kebiasaan, maka kata Nabi, Allah akan membuka pintu kefakiran bagi dia. Fakir kalau kita terbiasa minta. Gitu. Harusnya kita bekerja, semangat, kita cari nafkah, berdiri sendiri, mandiri, dan lain sebagainya. Subhanallah, jamaah sekalian, itulah hadis dari Nabi SAW, tiga hal. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, rawahu At-Tirmizi, ya. Dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Saya teliti dulu sebelum disampaikan di sini sahih, berangkanya enggak bahaya kan hadis sahih enggak boleh disampaikan. Saya teliti dulu dari kitab hadis ulama. Oh, gerik-gerik lah kalau tahu sahih mah ede ngejelaskeun oge. Punya pengennya juga saya tenang gitu karena ini betul-betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini. Pertama, harta seorang hamba tidak akan berperang dengan sedekah. Yang kedua, tidaklah seorang dizalimi kecuali kemudian dia sabar, maka Allah akan mengangkat derajat dia. Yang ketiga, tidaklah seorang membuka pintu minta-minta, maka Allah akan membuka pintu kefakiran pada dia. Begitu. Dizalimi, apakah kita harus pertama ya emang harus sabar? Itu yang pertama, ya. Tapi nanti, jamaah sekalian, kalau seandainya harus memang kita seperti fitnah, ya kan? Harus kita luruskan, harus kita benar, sebab nanti berkaitan dengan banyak orang, berkaitan dengan kemuliaan diri kita atau harga diri, maka boleh, sebetulnya boleh. Tapi kalau kita mau sabar lebih baik. Jadi kalau kita mau meluruskan tanpa menyakiti orang, jadi konsekuensinya tetap tidak boleh melakukan kezaliman serupa gitu. Jadi kalau kita dituduh gila, justru dia menggelok, nah itu kan jadi malah menyakiti orang, ya kan? Kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman serupa. Tapi kalau itu bersifat fitnah, tuduhan yang bukan-bukan, kita hanya mengklarifikasi bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan, boleh. Tapi kalau kita menuduh yang serupa, nah itu baru tidak boleh. Gitu. Jadi kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman serupa. Gitu. Adapun sekedar menjawab, sekedar memberikan klarifikasi, nggak boleh, ya kan, tabayun. Tapi kalau sudah kezaliman serupa, membalas, gitu ya, nah baru itu tidak boleh. Kita dituduh gila, lain, justru mana tuh lebih gila, bahkan kezaliman serupa. Bahkan kita lebih keras lagi menuduh, itu jelas tidak boleh. Sakat. Pernah dengar ada yang mengatakan kalau sedekah itu sebaiknya dengan orang yang soleh karena dia berkah. Apa betul? Ya. Perbedaan infak dan sedekah, ya. Pertama, sedekahnya. Arti sedekah dulu, ya. Makna sedekah. Pertama, sedekah bimana zakat. Jadi sedekah itu artinya zakat. Itu yang pertama. Sedekah bimana zakat. Itu dalam Al-Qur'an. Surat At-Taubah kalau tidak salah ayat 103 ya. Coba di atau 113 nanti saya cek. Kalau salah. Itu surat At-Taubah ayat 103. At-Taubah ayat 103 bahwa sedekah dalam arti zakat. Khudz min amwalihim sedekah. Kata Allah, ambil dari harta mereka zakat. Jadi sedekah di ayat itu artinya zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang mensucikan dan membersihkan mereka. Wa shalli 'alaihim, doakanlah mereka, inna shalataka sakanun lahum. Doa engkau akan membuat hati mereka tenang. Wallahu samiun 'alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi pertama dalam Al-Qur'an sedekah bimakna zakat. Itu yang pertama. Di zakat disebut oleh Allah istilah sedekah. Tapi nanti ada bahasa zakwa atau zakat. Tapi di surat At-Taubah 103 bahwa sedekah bimakna zakat. Itu yang pertama. Kedua, sedekah dalam arti sukarela, tatawu. Dalam ayat wa antasaddaqu khairun lakum, jika kalian bersedekah lebih baik bagi kalian.
jadi sukarela memberi seikhlasnya gitu ya, membebaskan hutang itu udah sedekah. Nah maka sedekah dalam arti sukarela. Tetapi sedekah dalam arti sukarela ini bisa dengan harta, jadi bil mal. Yang kedua bi ghairil mal. Sedekah dengan harta, pamannya kita bayar parkir. Biasanya parkir kan 3.000 ya atau 2.000 nya. Kita uang 5.000 atau 10.000. Ya usulannya Pak, Mas canak ke kalau channel. Ya kan? Sedekah ke tukang parkir 10.000, 2.000. Itu sedekah sukarela. Mau diambil kembalinya boleh. Mau disedekahkan ke tukang parkir mangga atau kita beli channel 5.000. Uang kita 10.000. Channel 5.000 gitu. Mang, angsulannya canak ke. Ya kan? Itu sedekah. Gitu. Maka itu sukarela. Ibu mau ngambil kembalian ibu, hak ibu boleh, halal punya ibu dah. Tapi kalau ibu mau merelakan, bagus. Ya kan? Katakan channel impact sedekah 5.000 gitu. Maka itu sedekah. Bersifat sedekah sukarela kita. Mau ngasih 5.000, bagi 1.000, bagi 2.000, tidak ada ketentuan. Mangga bebas, namanya ge sedekah. Begitu ya. Maka sedekah yang pertama dengan harta. Atau dengan baju, kan harta juga baju. Ah ieu teh tos sempit tos sareng tapi saya kene urang sedekahkeun ka nu merugikeun. Ya kan yang membutuhkan, maka kita sedekahkan gitu. Itu yang pertama. Kedua, sedekah itu tidak dengan non harta. Kata Nabi, tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Jadi kita ketemu dengan sahabat, teman, senyum, marah-marah, sedekah. Gitu. Cuman kalau ibu ke lawan jenis harus hati-hati, jaga jarak. Sebab kata Nabi, nanti kalau laki-laki yang hatinya kotor akan toma. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Orang yang dalam hatinya penyakit nanti bakal toma. Ibu harus jaim. Ibu nuju sasapu tiap laki di imutan. Kang ingin kenapa? Gimana? Oh, lupa. Benar laki teh naon eta teh nya? Maksudnya pasti ada tanda tanya. Gitu. Maka ibu harus agak jaga biar ibu itu dihormati gitu. Dia tidak terlalu ini kalau ke lawan jenis itu tidak kenal. Nah kalau laki-laki nggak boleh jaim baketut banget, nggak boleh. Laki-laki harus senyum marah-marah imut itu pameget. Maka kalau ibu jalan sama suami balik duae gitu ya, tegur ke ibu, bapak senyumlah untuk semua orang tapi hatimu jangan. Hadis riwayat itu jangan. Ya, suami harus main. Nah, kembali tadi ke sedekah. Kalau sedekah non materi bisa gitu. Jadi senyum ibu, imut ngegelenyu ke sahabat, ke teman. Itu sedekah membuat orang bahagia, ya kan? Gitu. Nah, atau kata Nabi, imatatul aza anit tariq sedekah. Mungut duri di jalan sedekah, ya kan? Ningali sampah pabalatak di jalan, ah urang canakan simpen katong sampah. Itu sedekah. Imatatul azza anitorik sodakoh. Atau kata Nabi, kulu tahlil latin sodakoh. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Itu sodakoh. Ya, kulu tasbihatin sodakoh. Bahkan Nabi mengatakan, kulu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan sodakoh. Yang dimakan kalau ibu jemur padi, yang dimakan oleh burung yang lewat, itu sodakoh. Yang dimakan oleh ayam, sodakoh. Makanya kalau ayah ibu mau pare kalau di lembur ya ayah manuk ayam tong digebahkeun kan nama saya sakilo atuh. Sama orang goreng kayak manuk atuh. Sedekah jadi kebaikan. Ulah ieu mah hayam di Bandung hayam jeung dicarekan nu bogana dasar si hayam si bapa eta jelema nu naon nyarekan ka jelema nu hayam nu ya kan sedekah da sama orang goreng mah hayam mau setengah kilo moal saparapat moal paling geus sacanggeum ya hayam mah teu da ala kadarna gitu ya. Nah, jadi sedekah kata Nabi. Ya, jadi kebaikan jadi sedekah. Kemudian senyum kita pada orang lain sedekah. Tahmid tahlil sedekah, ya kan? Maka sedekah itu umum. Baik dengan harta atau sedekah itu dengan sikap. Itu makna sedekah. Dan sedekah bisa berarti zakat tadi, ya kan? Dan sedekah bisa wajib, bisa sunnah. Kalau ini zakatnya wajib, kalau ini ya sunnah. Sukarela. Ibu mau masihan ka Mang Cendol angsulanana. Iya, sebentar cuman naon, ya kan? Gitu. Itu mah sukarela, dan itu boleh. Tetapi kalau infak,
Zakat dulu ya, sebelum ke infak. Ya, zakat. Kalau sedekah tadi bisa arti zakat wajib, kalau tatawu hukumnya sunnah. Kalau zakat, tentu kita sepakat hukumnya apa? Wajib bagi yang mampu, ya kan? Tapi kalau zakat itu ada ketentuan, tidak semua harta dizakatkan. Kalau zakat dari harta tertentu, ya kan? Dari harta tertentu kan tersadayana harta zakat. Pertanian, ya kan, perdagangan, perhiasan, kemudian barang niaga, kemudian apa lagi zakatan? Emas, ya kan, perak. Jadi zakat itu hanya dari harta tertentu, tidak semua harta dizakatin. Kemudian dengan ukuran tertentu, kan ada yang 2,5%, ada yang 5%, ya kan, kalau pertanian diairi dengan air hujan, 10% jika dengan kos kita, kemudian aya anu 20% kalau itu rikas, barang tambang, ya kan, barang gitu. Jadi dengan ukuran tertentu gitu, tidak sama ukurannya, ada yang setahun sekali, ada yang setiap panen, ada yang tina modal, badai pedagang, kan gitu ya, macam-macam kalau zakat itu. Dari harga tertentu, dengan ukuran tertentu, kepada orang tertentu. Kan dalam Al-Quran yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf. Ya, gitu loh, jadi tidak semua orang dapat zakat, hanya orang-orang tertentu yang dapat zakat. Contoh, kalau anak yatim dapat zakat tidak? Tidak. Yatim? Tidak. Yatim Soeharto? Kalau miskin boleh gitu. Kalau apalagi ya miskin ya yatim jelas. Cuman anak yatim harus kita urus, rawat, disayang, itu anak yatim. Biasana bapak-bapak nunyah ke anak yatim, berhageung ngajarana jeung indungna sakalian. Makan modus eta mah modus. Tamah kan budak yatim teh cucu Rasulullah bapak marek jeung indungna sakalian ngaran. Modus eta ya, berhageung ngajarana. Itu zakat ibu. Jadi zakat itu wajib dari harta tertentu dengan ukuran tertentu kepada orang tertentu. Sekarang infak. Infak. Kalau infak, mengeluarkan harta, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Wa anfiku, kata Allah kan mimma ruzaqnakum min qabli an yatiya ahadukumul maut, dan seterusnya. Jadi infak itu hukumnya wajib. Infak hukumnya wajib, tapi dari harta yang tidak ditentukan dan ukuran tidak ditentukan. Tergantung pemasukan kita atau uang kita. Ya, betul, warisan tidak ada zakat. Mana ayat dalil warisan zakat? Ayat ente warisan zakat? Tidak ada, saya belum menemukan warisan zakat. Atau gaji gitu. Ada nggak gaji kudu zakat? Saya belum menemukan dalil ya, profesi harus ada. Tapi kan infak mah wajib. Ya kan? Kira kok ayatnya ibu dapat warisan, kan ibu kayak warisan 100 miliar kemana? Amin, ibunya 100 miliar. Ya, ayat zakat warisan tidak? Betul ayat. Tidak, ya mana dalilnya zakat warisan? Tapi ibu wajib infak. Sabaraha, Ustaz abdi kena infak dari 100 juta. Ya kira kaya infaknya 100 ribu ibu tanya. Itu 100 miliar, 100 ribu infak. Cik atuh kacida ya. 100 miliar mah atuh 1 miliar na oge, suur kene ya gitu. Atau minimal 100 juta tuh, mau gunduk kene. Ya kan? Gitu. Jadi tidak ditentukan harus 2,5%. Tidak, maka ya sah, ridona ibu disesuaikan dengan keinginan kita gitu, sesuai dengan kebutuhan atau ke kondisi kita. Nah, kepada siapa kita berinfak? Yang pertama kata Allah, wa ma anfaqtu min khair falil walidain. Infak yang pertama kalian keluarkan itu untuk orang tua dulu. Wal aqrabin, kerabat baru. Yang dekat-dekat dulu kalau infak mah. Wa ma anfaqtu min khair falil walidain. Infak yang kalian keluarkan kedua orang tua. Wal akrobin kerabat ulakir ayo kabatur warur ayo sepuhnya lira butuh ya kelepekan miskin repot ulah dahulukan orang tua kita baru orang lain. Setelah orang tua wargi-wargi mang aloh bibi ya kan ponakan itu eta heula lah kayak terus beres iya baru ke orang lain gitu. Jangan sampai tadi kabatur burak bro gitu ya ngasih bro-broan ayo iya mang aloh kita aduh ngegel suruh karunya ya mereka dahulukan. Begitu ibu, itu perbedaan antara zakat, sedekah dan infak ya.
Jadi infak hukumnya wajib. Wajib. Dan infak ya dahulukan orang tua. Gitu. Dan infak di jalan Allah. Jangan sampai infak menggunakan harta kita bukan di jalan Allah. Bahaya. Dan kalau perdagangan dari modal? Modal. Jadi gini, kalau kalau Pak Haji belanja, ya kan? Sebelum dijual 2,5% dari modal. Jadi kata Nabi kan, kata umat, kami disuruh an-nukhrija zakat at-tijar fi ma nu'idu lil bai'. Kami disuruh untuk mengeluarkan zakat dari modal yang disiapkan untuk dijual. Ya, yang disiapkan untuk dijual gitu. Walaupun nanti ada pendapat lain, kedah nisab setahun sekali itu ada. Tapi kalau melihat hadis fi ma nu'idu lil bai', dari barang yang disiapkan untuk dijual. Belanja kain 2 tahun sebelum dijual 2,5% dulu dari sabaraheun 2 tahun teh. Kalau kan 2,5%. Udah gitu kan untungnya lebih dari 2,5% ya kan. Reg-reg lah gitu. Atuh gaduh berarti alhamdulillah zakat deui atuh kada kan atas tadi. Kan sudah teh. Ngitung yang sudah terjual atau belum? Sebelum dijual. Belum dijual. Sebelum dijual. Oh. Itu lebih aman kalau menurut saya. Yeah, yeah. Lebih nyaman. Jadi lebih terukur lah zakatnya gitu nya setiap modal mah gitu. Setiap belanja kan sebelum didagangkan pasti belanja dulu. Ya, pasti. Itu aja. Kalau menurut saya itu lebih menenangkan gitu. Walaupun ada pendapat nanti 85 gram nisab kemudian kalau sudah sampai setahun itu ada pendapat. Gitu. Tapi kalau saya lebih cenderung pada dalil tadi, hadis Nabi, "Imanu idul lil baik." Kalau upah karyawan itu masuk modal nggak itu? Nah jadi kalau kita produksi itu beda. Iya kan? Iya beda. Iya ini kan jual beli nih. Iya. Ini mah produksi dulu gitu. Nah jadi kalau menurut saya sih kos ini kan itu dianggap modal ya semua. Upah karyawan semua totalnya berapa dari situ baru kita nanti kan penjualan disesuaikan dengan dengan produksi ya kan? Gitu tidak. Pamannya modalnya belanja kain 10 juta berarti 5 kan tidak 1 juta atau 5 juta enggak. Nanti kan penjualan mah kan ini kos berapa, karyawan berapa, listrik berapa, modal kain berapa. Nanti kalau sudah jadi disiap dijual, nah ini dari itu, inilah ya. Dari itu semua kan. Dari itu semua. Itu lebih menenangkan. Tinggal penjualan disesuaikan biar keuntungannya kembali gitu. Biar modalnya kembali dan keuntungan. Jadi penjualan disesuaikan dengan biaya produksi. Mengeluarkannya kapan saja gitu? Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Bisa lebih baik. Bahkan kalau bisa sebelum laku jualan itu, jangan teman terus dikeluarkan lah. Kalau bisa. Jangan sampai nunggu laku lah. Atau CF itu bagusnya, bagusnya. Dari apa yang kami siapkan untuk dijual. Ya, bukan dari apa yang telah kami jual kan begitu. Dari apa yang kami siapkan untuk dijual, maka itulah yang siapkan untuk dijual, keluarkan zakatnya lebih menenangkan, lebih warokah lagi zakat atau sekaluar kan terus nyantai kan bahagia gitu, nikmat. Berapapun untungnya zakatnya atau sekaluar hak orang lain sudah kita tunaikan, nikmatlah barokah insya Allah. Saya yakin kalau polanya seperti itu berkahlah insya Allah mudah gitu, Allah akan memberikan jalan kemudahan. Sekap ibunya, Pak Haji atau Dona, sekapnya benar-benar bermanfaat. Semoga Allah mengampuni dosa kita di majlis ini. Warbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.